Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu platform, satu aplikasi atau bisa dikatakan website penghasil uang. Katanya sih penghasil uang gitu ya. Aplikasi atau website ini banyak di request dari teman-teman, subscriber atau follower saya di Instagram yang nge-DM ke saya di Instagram gitu ya. Namanya Antam Pro. Oke. Nama aplikasinya yaitu Antam Pro ya. Ya Antam Pro. Waduh, kalau nama Antam itu udah familiar ya. <laughs> Apakah benar aplikasi ini produknya Antam ya? Perusahaan Antam atau cuma nyomot gitu ya. Nawarinnya nawarin investasi emas, teman-teman ya. Nah, dilihat dari e, beberapa sumber udah mulai apa ya ini? Udah mulai e, ada solidaritas, ngasih bantuan-bantuan sosial gitu ya. Biasanya sambil promosi nih, ya. Ini nggak tahu di daerah mana. Udah ada bantuan-bantuan sosial yang mengatasnamakan dari Mas Antam Pro berbagi, ya solidaritas. Waduh, udah udah promosi ya. Ya kalau yang kayak gini kan promosi, gitu ya. Promosi sebetulnya. Oke, kita lihat produknya seperti ini, ya. Mas Antam di sini ya. Oke. Ada Antam Pro 0,1 gram. Oke, ada masa durasinya, teman-teman. Misal yang paling murah investasinya itu eh, 60.000 selama 7 hari komisi harian 12.000 total profit 84.000. Bentar. <tuh> Ini kan emas ya. Investasi emas. Kok bisa harian kayak gini plus komisinya fix. Sedangkan setahu saya selama saya hidup di dunia gitu ya. Emas itu fluktuatif banget ya, fluktuatif. Jadi harganya dalam waktu seminggu, sebulan itu bisa berubah. Bisa naik, bisa turun. Ya, tentunya kalian lebih paham dah. Apalagi kalau ibu-ibu ya atau siapa aja lah yang suka investasi di emas gitu, nabung di emas gitu kan. Itu kan paham kan ya. Sekarang belinya saat lagi turun, jual lagi naik gitu. Jangan lagi naik, jual lagi turun, nanti rugi gitu. Atau minimal stabil gitu. Nah ini menjanjikan profit stabil per 7 hari, 10 hari, 10 hari, 15 hari dan seterusnya, teman-teman. Oke okay lah, kita lihat marketing plan daftar semua produknya ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Okay. Daftar produk emas Antam. Di sini Antam Pro yang 0,1 gram tadi harganya 60.000, durasi 7 hari, profit harian 12.000, total profit 84.000 selama 7 hari saya tanya nih, logis nggak? Bagi saya ini nggak logis teman-teman, ya nggak logis. Sampai yang paling mahal itu 64 juta, durasinya 30 hari, profit harian 4.800 selama sebulan, total profitnya fix 144 juta. Pertanyaan saya itu emas diapain? Disewain? Apa dibeli atau digimanain gitu? Harga emas kan fluktuatif. Nah, selanjutnya Antam. Ini kan menggunakan nama Antam. Ini tuh setelah saya telusur, teman-teman. Ini cuma nyomot. Cuma nyomot Antam. Ingat ya, aplikasi ini sebetulnya enggak ada kaitannya dengan perusahaan emas Antam. Ingat ya. Dia atau mereka cuma nyomot menggunakan nama Antam yaitu jadi Antam Pro. Jadi hati-hati buat teman-teman nih, ya. Jangan sampai tergiur Jangan sampai terkecoh, oke? Okay? Kalau nggak percaya, silahkan kalian DM atau hubungi pihak antam yang asli. Kalian tunjukkan, kirimkan screenshotan produk-produk di aplikasi antam pro atau website antam pro yang yang sekarang lagi dipromosikan beberapa orang, banyak orang lah gitu. Silahkan kalian tanyakan. Sekarang kan mudah, mau ke Instagram, ke Facebook, ke, ke websitenya atau ke email antamnya langsung bisa, teman-teman. Oke? Okay? Nanti saya bantu tanyain lah plus yang mencurigakan di sini ya. Ini sih money game, teman-teman. Udah saya labelin ini Antam Pro ini. Pertama, mencatut nama perusahaan Antam. Kedua, menggunakan skema money game Ponzi, ya. Jadi ini bahaya, teman-teman. Bahaya. Ini enggak real investasi. Ini kalaupun disebut investasi, ini investasi bodong. Hati-hati, teman-teman ya. Hati-hati. Di sini ada fitur referral di Antam Pro atau website Antam Pro, antam.pro ya level 1, level 2, level 3 cashback 15%, cashback 5% sampai cashback 1% nah orang-orang yang 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 untung itu dari sini sebetulnya ini money game teman-teman membayar member dari uang member baru member lain, khususnya member baru gitu, jadi kalau kalian diajak gitu ya <tuh> sama teman kalian, saudara atau siapapun itu, mereka dapat komisi level 1 15%, cuma di sini namanya cashback ya padahal itu komisi cashback itu 15% gede lah misal kalian deposit yang yang berapa ya minimal yang 1 jutaan lah nah orang yang ngajak kalian itu dapat cashback 15 juta 15 ya 15 cashback ya uang kembali gitu kan <laughs> cashback 15 terus dari level 2 5 level 3 1 persen total 21 persen ini money game teman-teman hati-hati ini cuma nyomot atau mencatut nama perusahaan antam pokoknya hati-hati percaya sama saya aplikasi ini bakal melakukan penipuan atau scam setelah membernya banyak banyak yang berinvestasi nanti kalian di -truck. maksudnya ditipu di, di scam uang member-membernya dibawa kabur jadi aplikasi seperti ini udah banyak teman-teman ya udah banyak dan ini gilanya lagi berani mencatut nama Antam. Sekali lagi, kalau kalian nggak percaya sama saya, silahkan tanyakan langsung ke Antam yang asli. Aplikasi atau website Antam Pro ini cuma mencatut nama perusahaan Antam. Oke, okay? dari skemanya marketing plan-nya sudah jelas ini money game. Skema Ponzi dengan rabat level 3 level. Dengan komisi 3 level ya, komisi referralnya. Aplikasi yang legal nggak ada level level referral, tim yang kayak gitu nggak ada teman-teman ya. Kalaupun ada hadiah eh, referral itu berupa apa ya kayak hiburan gitu aja, kayak apa ya kayak ya bisa kayak cashback gitu, tapi nggak berlevel level. Dan lagi opsional, nggak wajib menggunakan kode referral gitu. Jadi mungkin itu saja pembahasan pertama saya tentang Antam Pro. Kalau ramai mungkin nanti saya bahas lagi. Jadi, hati-hati sekali lagi, teman-teman. Antam pro ini cuma mencatut nama perusahaan Antam. Ingat ya, money game skema ponzi itu banyak yang suka, banyak yang doyan. Di balik korban-korban investasi bodong, money game skema ponzi seperti Antam pro ini, itu banyak orang atau kelompok yang menjadi penikmat serta pemeliharanya yang turut serta mempromosikan. Leader-leader ponzi sudah paham ini, tuh, investasi bodong skema ponzi, tapi mereka memanfaatkan situasi. Ajak member. Sebanyak-banyaknya agar mereka cuan. Kalau orang yang diajaknya kena, sekian kena tipu. Mereka lepas tanggung jawab, pasti ngaku korban juga. Oke, okay? jadi sekali lagi saya ingatkan hati-hati. Oke, okay? sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.